Ya. Yang hitam, anakan. Ini ada burung kedasi anakan. Suri. Ada juga ciblek gunung. Di kios ini ada juga burung anakan dari kerucuk. Hasil anakan ini kiriman ya dari Jawa Barat. Ini kemungkinan asli hutan ya, bukan tangkaran nih. Ini baru kemungkinan ya. Ya. Gak ada kata apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cak Suri. Ya, selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiknya udah mungkin satu abad ya, Cak Suri, nggak kesini nih. Iya, satu abad kurang satu menit ya. Satu abad kurang satu menit ya. Oke, kita mulai lagi nih. Bagi yang belum tahu, Cak Suri, yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Kios Cak Suri. Kios Cak Suri ya, dengan namanya Cak Suri sendiri nih. Oh, belum tentu. Emang kenapa tuh Cak Suri? Ya, pokoknya Kios Cak Suri aja. Oke. Kios Cak Suri aja ya, posisi di lantai 2 Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur. Infonya nih Cak Suri, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Cak Suri? Habis sholat subuh, nutup habis sholat asar. Habis sholat subuh sampai nutupnya habis sholat asar ya. Kemudian kalau untuk kirim-kirim bisa nggak Cak Suri? Untuk kirim-kirim nggak bisa. Tidak bisa. Kemudian kalau tukar tambah Cak Suri? Tukar tambah juga nggak bisa. Tidak bisa. Jadi untuk yang minat langsung ke kios aja ya. Ya, sukarela. Sukarela. Terima kasih banyak Cak Suri. Kita langsung ke burung yang pertama aja ya. Oke. Di kios ini ada burung kutilang lokal ya. Kutilang lokal Jawa ini harganya 15 ribu aja. Ini ada burung kerucuk ya teman-teman nih. Jawa Timur, Jawa Barat ya Suri. Kerucuknya. Kerucuk Jawa Barat. Harganya 25.000. Di kios ini ada juga burung puter ya. Burung puter ini harganya 40.000 aja. Ready juga di kios ini burung jala kebo. Jala kebo ini harganya 50.000 aja. Ready juga di kios ini burung kaso-kaso ya. Kaso-kaso besar ini masih bahan belum ngepur. Harganya cukup 25.000 aja ya. Oke, di sini komplit teman-teman nih. Ada burung pemakan buah-buahan. Cicak gentong berapa Cak Suri? Opior Jawa atau cicak gentong? Harganya 15.000. Kalau flamboyan berapa Cak Suri? Flamboyan 25 mulus. Flamboyan 25.000 ya? Mulus. Mulus. Bondolnya berapa Cak Suri? Bondolnya 20.000. Kemudian ada juga kutilang sutra berapa Cak Suri? Ada satu. Itu yang matanya biru. Oh ada ya nanti ya. Oke. Cicak wilis berapa Cak Suri? Cicak wilis 50.000 bondol mulus ya. Mulusnya 60.000 bondolnya 50. Kalau siri-siri Jawa, Bayeman berapa Cak Suri? Bayeman sama ya dengan cicak wilis. Kalau kutilang berapa Cak Suri? 15.000, Jawa ada. Oke, kutilang 15.000 ya. Ready juga burung pelatuk batu ya. Pelatuk batu ini harganya 50.000 aja.
Di kios ini ready stock ya burung jongkangan. Kau cincuang coklat. Ini yang terkait. Si bahan belum ngepur. Harganya 60.000 aja ya teman-teman nih. Tapi bawa ya. Tuh. Di kios ini juga ada dia burung seri gunting. Abu-abunya nih. Ini seri gunting abu-abu mata merah. Masih bahan belum ngepur. Berapa aja tuh harganya? Harganya 100.000 aja ya. Sampai bawah sini ada nih. Tuh ya teman-teman nih, tuh. Oh, udah keluar banyak. Ini ada burung pentet Jawa Timur, Jawa Barat ya Suri? Jawa Barat. Pentet Jawa Barat ini harganya 75.000 aja bondol. Di kios ini ada burung pelanduk tapi hitam bahan ya. Dan pelanduk semak bahan nih, belum ngepur. Harganya ini cukup 25.000 aja. Di sini juga ada ya stoknya nih. Jadi cukup banyak. Ini betina semua. Ini ada burung ciblek gunung. Bahan belum ngepur. Betina semua ini ya, diobral. 25.000 aja. Emang normalnya berapa tuh Suri? 35. Normalnya 35, obral 25 ya teman-teman. Jantan berapa? 35. Yang jantan juga ready ya. Yang jantan ini harganya 35.000 aja ya. Ini ada burung kopi kalung bahan belum ngepur. Bahan belum ngepur ini harganya 50.000 aja ya. Betinanya sama? Gak ada ya? Hah? Ada kayaknya tuh. Ada. Di kios ini ada juga burung deco mini atau deco kembang ya. 35 jantan, 25.000 yang betina. Di kios ini ready juga burung tepus pipi perak. Tepus pipi perak 15.000. Kalau korlap berapa aja Suri? Korlap berapa? Kalau korlap ini harganya 25.000 ya. Kalau mantanan mini berapa aja Suri? Mantanan mini juga ready ya. Mantanan mini betina ini harganya 15.000 aja. Sipo berapa aja Suri? Si Black Sawa 15. Ready juga burung Cipo dan si Black Sawa ya. Bedanya masih bahan belum ngepur. Yang Cipo ini 20.000, yang si Black Sawa 15.000 aja. Ada juga burung Mozambik lokal atau pare-pare dan jenggot mini. Berapa aja Suri jenggot ini? 30. Kalau pare-pare? Pare-pare atau Mozambik lokal dan jenggot mini harganya sama, 30.000 aja ya. Ada juga kutilang sutra dan kutilang emas. Berapa aja Suri? Kutilang sutra dan kutilang emas ini harganya sama ya, 40.000 aja.
Ini ada burung kedasi ya. Kedasi hitam ini 40.000, yang coklat 30.000 aja ya. Ini putri mandi Casuri ya? Ini ada burung putri mandi. Putri mandi berapa Casuri? Harganya 30.000, 40.000 aja ya. Oke, di sini juga dia burung mantenan merahnya nih. Ini mantenan merah jantan, masih bahan belum ngepur. Harganya ini cukup 100.000 aja ya teman-teman. Di atas ini juga ada burung mantenan kuning ya. Mantenan kuning ini harganya 100.000 aja. Pi jantung pisang, ini burung masteran juga ready ya. Harganya ini cukup 25.000 aja. Ini ada burung pi jantung gunung ya. Pi jantung gunung. Harganya ini cukup 70.000 aja ya. Ini ada burung perenjak abu ya. Perenjak lumut. Perenjak abu ini 25.000, perenjak lumutnya 15.000 aja. Ada juga jala suren gacoran ya. Jala suren gacoran ini harganya 500.000. Ada juga burung pentet matahari. Pentet matahari ini harganya 110.000. Pelilikan biru juga ready ya teman-teman nih. Ini masih bahan belum ngepur. Harganya ini 75.000 aja. Ada juga burung kipasan Jawa. Yang bondol ini harganya 30.000 aja ya. Ada juga sikatan londo KW atau kancilan bakau ya. Ini masih muda-muda nih. Ada yang masih muda ya. Berapa Casuri harganya nih? Harganya ini 100.000 aja ya. What's up, Momen? Wes, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, channel selalu baik. Alhamdulillah. Kok bisa muncul di sini? Makanya saya juga heran. Oke, nah ini ada apa lagi nih untuk ini, hari bos, ini? Ini ada madu spesial. Oh, madu apa tuh namanya? Ini pokoknya udah, insya Allah langsung dari petani langsung. Pokoknya saya jamin berkualitas, langsung dari petaninya. Insya Allah mana, terus barangnya nomor satu bos. Wiss. Asli barangnya nomor satu nih. Ini bener-bener nih madu asli. Kalau madu asli bener-bener nih. Ini hati-hati ngebukanya aja harus hati-hati mas. Ada gasnya. Kalau yang original ya. Kalau yang bener-bener ori. Ini bener-bener insya Allah lah. Saya sebagai pendiri kios Gunung Alhamdulillah, insya Allah saya jamin nomor satu. Nomor satu ya. Nomor satu ya. Namanya madu apa nih? Madu kelanceng. Madu kelanceng nih. Namanya juga keren guys. Oke. Wah. Seger ya bu? Seger, terus ada asem-asemnya juga. Terus
bisa langsung melek gitu loh. Oh, langsung melek ya? Melek. Yang tadinya ngantuk langsung melek. Langsung seger lagi. Di badan juga kayaknya anget gitu loh. Anget ya? Nah, ini satu. Manfaatnya buat apa kalau ada yang nanya? Manfaatnya nih ya buat diabetes juga. Terus apalagi buat kesehatan juga. Terus banyak-banyak banget macamnya, terutama buat diabetes tuh bagus banget. Saya juga ada turunan diabetes, makanya saya nyari madu ini dari dulu. Wis, mantul nih. Berarti pas banget ya. Pas untuk banget. Madunya emang dari keluarga ada keturunan begitu. Satu botolnya ini nih, Mas. Bagus nih. Ini di harga berapa nih? 150. 150.000 saja. 150.000 aja ya. Kalau normalnya di tempat lain madu. Kayaknya lebih dari segitu. Lebih dari segitu ya. Original saya jamin. Original ya. Original saya jamin, benar-benar original ya. Langsung dari petani. Mantul. Jadi yang minat langsung aja. Bisa langsung halo-halo kalau enggak WA. Siap. Makasih banyak Mas Bagus ya. Siap selalu. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios Casur ya, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di ujung sana itu ya. Nanti dari situ langsung lurus aja terus, mentok bertemu tangga langsung naik aja ya. Nah, kita berada di lantai 1. Dari lantai 1 kita langsung naik aja ya. Kita lurus terus ke arah lantai 2. Langsung aja ya naik tangga. Tidak jauh dari tangga adalah kios Casuri. Nah, ini kiosnya ya pemirsa nih. Ini ada burung kutilang anakan ya. Salah, anak kutilang. Hah? Oh, anak kutilang. Anakan kutilang. Harganya ini 40.000 aja ya. Ini ada burung terucuk kebo ya. Terucuk kebo ini harganya 35.000. Ini ada burung paok anakan ya. Paok anakan ini harganya 40.000 aja. Iya. Yang hitam anakan. Ini ada burung kedasi anakan. Kedasi anakan ini biasanya paling dicari ya. Ini suaranya kencang banget teman-teman nih kalau udah gacor ya. Kalau dipelihara gacor suaranya bisa bikin heboh 1 RT ya teman-teman nih. Harganya ini cukup 70.000 aja. Suri. Ada juga ciblek gunung anakan ya. 50 ya. Ciblek gunung anakan ini harganya 50.000 aja. Di kios ini ada juga burung anakan dari terucuk, kemudian ada juga dari pentet, ada juga dari pelanduk ya. Untuk terucuk anakan berapa harganya Casuri? Terucuk anakan ini harganya 50.000. Kalau pentet anakan berapa Casuri? Pentet anakan ini harganya 90.000. Terus ada juga ini burung pelanduk semak anakan ya. Kalau pelanduk semak anakan berapa Casuri? 40.000 aja ya. Tuh, ini banyak loh. Nah, ini nih ada yang spesial teman-teman ya. Ini gacor anakan nih. Ini gacor anakan. Gacor anakan ini kiriman ya dari Jawa Barat. Ini kemungkinan asli hutan ya, bukan tangkaran nih. Ini baru kemungkinan ya. Ya. Enggak ada kata pasti ya. Oh, pasti apa kemungkinan Casuri? Kemungkinan, kalau kata pasti enggak ada. Karena kan saya enggak nangkap sendiri. Enggak nanya sama itu ya pengirimnya. Oke.
Lagi pula juga ini orang nggak biasa ngirim kacer. Nggak biasa ngirim kacer, tiba-tiba ngirim. Ada kacer ya? Iya. Dan ini satu rombongan nih sama yang lain, lolohan lain ya, dari Jawa Barat nih, termasuk cigunnya, pentetnya. Nah makanya ini disebut kemungkinan dari hutan Jawa Barat. Jarang ada jasur ya? Jarang. Kalau emang mau ternakan berarti kan banyak. Biasanya kalau tangkaran ini banyak ya, ada puluhan ekor ya? Iya. Ini cuman datangnya tadi berapa ekor jasuri? 3 ekor laku 1. 3 ekor laku 1 ya? Iya. Oke. 3 ekor laku 1 nih. Berapa jasuri untuk kacer anakan ini? Harganya 325.000 aja ya. Tuh. Ini termasuk ya. Tuh. Aktif banget ya. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.